datang ke mesinnya tak bawa itu dari mana? Nanti kita jalankan, mungkin akan mengambil sebagian jalan, mungkin setengah jalan masih kita ambil lah. Karena butuh space untuk melakukan pekerjaannya. Nah, jadi ini Pak, nanti double tracknya akan jadi, dan di schedule kami nanti di sini ada schedule, mungkin Dona akan selesai di bulan November Pak, tahun depan. Supaya kita kembali menulis kontraknya untuk sampai diteruskan ke 2025 Pak. Terus yang ini masih belum.
yang sudah kita selesaikan, sudah kita bangun, dan juga tempat-tempat yang insya Allah akhir tahun akan selesai. Rumah sakit Emirates, Palem Jumbo, dan beberapa tempat yang kita kunjungi tadi. Intinya kita ingin menyelesaikan semua pembangunan-pembangunan ini, termasuk pembangunan yang strategis, biar nanti di akhir tahun siap untuk diresmikan oleh Pak Presiden. Besok saya juga ke Ngawi. Jadi intinya kita memastikan pembangunan berjalan dengan lancar, dan ketika nanti diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo, bisa langsung berjalan. Sekali lagi, ini kita lihat UMKM, kreator-kreator lokal, kita lihat semua sana-sana, apa ya, itu ada keadaan dan keramaian seperti malam ini. Jadi, ya ayolah gotong royong biar Solo itu makin aman, nyaman, dan pendatang yang hadir pun juga nyaman. Dan terkait penegakan hukum terhadap perusahaan ini, biar ditindaklanjuti aparat dan pemerintah yang terkait. Mas, lihat hasil tadi gimana, Mas? Lihat hasil tadi seperti apa? Yang mana? Mulai selesai ya, Mas ya. Di Indonesia, pasti.